Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Komar Hudaya. Oke, kali ini kita tengah berada di kolong tol atau bisa disebut halte Bayangan atau kolong tol Malang gerbang tol Waru Utama. Kita akan pantau suasana di hari Senin siang, tepatnya hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Diawali bis Bakong ya. Ini dari Tulungagung. Di sini merupakan tempat oper penumpang. Jadi penumpang yang turun di sini nanti akan naik bis tujuan lainnya ya. Jadi sebagai contoh ini bis Bakung dari Tulungagung menurunkan penumpang menuju terminal Purabaya. Oke, simak video ini sampai selesai. Penumpangnya lumayan ya ini dari Tulungagung. Pukul 11.38 menit ini. Pukul 11.39 menit ada tentrem Surabaya Malang. Ini penumpang yang tadi turun biasanya naik bus ini lagi ya. Menuju Malang. Tidak ada tulisannya via tol, berarti ini via arteri. Dan langsung berangkat menuju Malang masuk gerbang tol Waru dengan tarif Rp20.000. Langsung disuruh laju nyurudal Surabaya Jember. Belakangnya ada Kali Saripatas Surabaya Malang, langsung ini serbu penumpang. Dapat penangcu lumayan ini ya. Nyurudal, keren. Berangkat menuju Jember. Ini ada Kali Saripatas Surabaya Malang ini, juga mendapatkan poin. Oh, ternyata Kali Sari ini masih dari garasi yang menuju terminal Purabaya. Mohon maaf, salah ini. Menuju terminal Purabaya dari garasi Kali Sari. 11.43 menit melintas Rosalia Indah ya. Dari Palembang ini menuju terminal Purabaya atau Medaeng pulnya. Pukul 11.44 menit ada restu Pak Helena ini dari Ponorogo ya. Menuju terminal Purabaya. Pukul 11.45 menit ada bus kota. Ini Beratang, ini kemudian dari Beratang. Ini dari Beratang, ini ada penumpang yang mau naik, ini salah ya. Ini kedatangan dari Beratang. Jadi penumpang dari Beratang turun di sini dan persiapan menuju oper bus. Belakangnya ada Bakong Malang atau Surabaya Malang. Oh, tiga bus ini. Bakong Malang, via tol Karang lo. Langsung dapat penumpang. Belakangnya ada bus kota ya teman-teman. Penumpangnya lumayan ya. Belakangnya ini bus kota baru tujuan JMB via tol. Pukul 11.47 menit arah Panca Medung dari kota Parim Blitar di terminal Purabaya. Disusul Havana ini batas tujuan Malang via tol Karanglo. Kosong dan langsung bablas masuk gerbang tol Waru. 11.47 menit giliran Restu Panda. Ini tujuan Malang, karena ini via arteri ya atau tidak tol. Tol-tolnya sampai Porong saja. Dan dari jauh langsung disusul tujuan Malang lainnya atau bus tujuan Malang. Ada Bakong itu, kita lihat di belakangnya. Sangat rapat bus tujuan Malang ini. Bakongnya langsung 12. Wow, banyak lumayan ini. Memang ada Jaya Kuning menuju Ponorogo ini, ekonomi. Pukul 11.49 menit, Restu Panda melanjutkan perjalanan menuju Malang via arteri. Penumpangnya juga lumayan ya untuk hari Senin. Pukul 11.49 menit, super selamat. Sniper langsung ses menuju Solo, Jogja.
pukul 11.50 menit ada STJ AC Tarbiyasyah ini Viola dari Magetan. Penumpangnya terpantau ramai dari Magetan menuju Terminal Purabaya. Pukul 11.51 menit ada Harapan Jaya dari Trenggalek ini. Menurunkan penumpang AC Tarbiyasyah tarif Rp40.000. Dan melanjutkan perjalanan menuju Terminal Purabaya, penumpang juga terpantau lumayan ramai. Menit. Wow, miring-miring ada apa ini Tiara Mas? Pukul 11.53 menit, wow, ada Bakong dari Tulungagung ini, menuju Terminal Purabaya. Menurunkan penumpang di kolong tol Malang atau halte bayangan disebutnya. Dan lanjutkan perjalanan menuju Terminal Purabaya. Juga lumayan rame. Pukul 11.50 menit Harapan Jaya Medium dari kota Blitar ya, via Pare langsung menuju Terminal Purabaya. Pukul 11.56 menit ada Eka Cepat Surabaya Semarang, dari Semarang ini menuju Terminal Purabaya. Pukul 11.57 menit ada bus warna biru ini teman-teman. Ada beberapa penumpang juga ini. Ada bus Trans Jatim. Masih menaikkan penumpang nih. Oh, ini kernet ada kondektornya perempuan ya teman-teman. Mantep ini. Jawa Transido menuju Jember. Pukul 11.58 menit ada Akas NR pulang ke garasi ya. Garasinya di Medaeng ini. Pukul 11.59 menit ada bus hijau. Ini tujuannya ya dari Terminal Jayabaya menuju Terminal Mojokerto. Juga menjadi salah satu pilihan ya untuk penumpang jarak dekat. Ini menurunkan penumpang di sini. Dan melanjutkan perjalanan menuju Mojokerto. Langsung disambut belakangnya bus kota penumpang nomor ini. Ini tujuan JMP Via Tol, jadi melewati Pasar Luak, Beges, Pasar Turi, dan terakhir JMP atau Jalan Raja Wali. Penumpangnya lumayan ramai nih. Pukul 12.01 menit ada bus Trans Jatim nih teman-teman. Menuju Porong ya, ini masuk gerbang tol Waru. Pukul 12.02 menit ada Tentrem ini Surabaya Malang via tol Karang lo ya. Si dapat rezeki penumpang. Dan langsung melanjutkan perjalanan ya. Pukul 12.03 menit ada Jaya Kuning ya, Surabaya Ponorogo AC Tarbiyasyah menuju Ponorogo ini. Di belakang ada ALS Medan Solo Malang, nah, dari Medan menuju Malang. Ikuti oleh bus hijau ini dari Terminal Jayabaya. Menurunkan penumpang. Sudah mulai ramai lagi nih halte bayangan. Kita lihat bus apa yang dinaiki para penumpang ini. Sepatunya ada Surabaya bus menuju Terminal Purabaya. Pukul 12.04 menit ada Eka Cepat dari Semarang ini menurunkan penumpang. Dengan tarif Rp170.000 ya dari Semarang, Surabaya Solo Semarang.
12 lebih 5 menit ada bus kota ya. Ini JMPV Arteri, ini menuju Terminal Purabaya. Pukul 12 lebih 8 menit ada bus Transjatim tujuan Terminal Mundur Gresik dari Porong ya, masuk Gerbang Tol Waru. Pukul 12 lebih 10 menit ada laju Surabaya Bondowoso ya, ini teman-teman dapat penumpang. Lumayan banyak ini karena di bodi lawasnya ya. Dan langsung melanjutkan perjalanan. Penumpangnya lumayan juga. 12 lebih 13 menit ada Tentrem tujuan Malang. Wow, ini armada terbarunya Tentrem ya, body mech facelift. Luar biasa ini teman-teman. Keren ya ini. Akhirnya Tentrem menggunakan produknya yang terbaru, body Megadeni facelift. Wis. Ini langsung bisa ku menumpang. Kota ya ternyata di belakangnya. Tujuan JP Via Terganda, Harapan JP di Kota Perempitan. Belakangnya restu pada itu, dan terberangkatkan body make facelift, mantep ini. Warna juga lumayan. Ini baby panda atau restu panda medium. Surabaya Malang Via Tol Karanglo ini. Juga mendapatkan poin. Ada, wow, ini yang Tentrem yang patas ya, Surabaya Malang juga. Sungai Rayu, Surabaya Solo Jogja. 12.17 menit ada bus hijau dari Jayabaya menuju Terminal Mojokerto. Oh, ada AK-4 ya di belakangnya ini, di belakang Restu Panda ya. Surabaya Probolinggo Banyuwangi. Parkir di belakang Restu Panda yang juga masih belum berangkat. Ini ada bus Transjatim masuk Gerbang Tol Waru. Masih menaikkan penumpang ya yang Restu Panda ini. Pukul 12.19 menit. Ini ada Restu Panda. Via Tol Panjang ini kemungkinan dari patas dari Ponorogo ya. Banyak rame ya dari Ponorogo, dan ini langsung berangkat lagi juga yang tujuan Surabaya Malang. Dan ada Jaya Surabaya Ponorogo, ini menuju Ponorogo ya Jaya. Ini AK-4 masih mencari tambahan penumpang. 12 lebih 20 menit AK-4 ini persiapan keberangkatan kembali ya, AC tarif biasa Surabaya Probolinggo Banyuwangi. Oh, masih berhenti ya. 12.21 menit datang Termeraja. Ini Surabaya Malang Blitar ya, tembus sampai Blitar ini. Pukul 12.25 menit, Sabar Indah. Ini tidak parkir, langsung masuk Gerbang Tol Waru Surabaya Probolinggo Jember. 12 lebih 28 menit, Bagong Ekonomi Surabaya Malang Via Tol Karanglo ya. Permanya lumayan. Transjatim. Ini AK-4 atau AK-9 Jatra sudah siap-siap mulai berangkat. AK-9 Jatra diberangkatkan menuju Probolinggo Banyuwangi. Ini sekaligus sebagai penutup video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.